Halo teman-teman, welcome back to Wilson Kiddy. Hari ini kita bermain game Super Bear Adventure ya teman-teman. Wah, kemarin kita sudah mencari stiker di Snow Valley ya teman-teman. Sekarang kita akan cari stikernya di mana ya? Di Mimatic Desert. Jadi karena itu aku mau jadi si Pet Fennec, Fennec, Raja Fennec. Oh. Wow, kita jadi Raja Fennec teman-teman. Oke, kita stikernya akan cari anak-anak. Mas, ya. Cari anak-anak Fennec ya teman-teman. Nah, di mana ya? Wah. Mari kita akan menanyakan kepada fennec-fennec yang lucu itu. Ini dia teman-teman, padang pasir. Oke, kita akan berangkat ke padang pasir. Ada tiga stiker lagi yang harus kita temukan ya teman-teman. Aku sudah terjatuh dari langit. Wah, ini dia. Nah, kita akan ambil mobil. Ini motor yang aku sewa. Wih. Sepertinya tit. Mana dia? Ini dia, dekat Desa Fennec, mungkin ada orang yang mengetahuinya. Aku nggak pernah mengetahuinya. Kita tanyakan kepada penduduk desa di sana ya teman-teman. No. Ada yang ikuti kita. Aku dari dulu paling suka sama kamu. Mama, aku mau naik mobil juga, Mama. Oh iya, tapi jangan kejar aku sekarang. Anak-anakku, apakah kalian udah tahu nggak updatean stiker baru nih di mana letaknya? Nggak tahu, Mama. Nggak tahu. Aku mau makan. Aku mau makan. Tapi jangan sama ke Mama dong. Aduh. Ya udah, kita cepat masuk ya teman-teman. Aku takut teman-teman. Aku takut. Lari. Lega sekali ya teman-teman. Apakah anak-anak Fennec itu masih mengikuti kita teman-teman? Oh, mereka di sana. Wah, kita cari stikernya ya. Di mana? Kita mau tanyakan kepada siapa? Aku rasa bayi Fennec yang paling pintar dan Fennec Shika. Di mana dia? Ayo kita cari dia ya teman-teman. Fennec Shika, apakah kamu tahu di mana tempat letak stiker? Tentu saja, tapi aku tahu dua. Yang satu adalah stiker yang piramid itu kita harus dekat satu bangunan. Lalu dan satu lagi adalah motor dan beruang motor. Kamu harus cari dekat sekitar jembatan bayangan. Wah, di mana stiker ketiga? Wah, kita harus tanya, kita cari dulu dua stiker itu ya teman-teman. Oke, kalau gitu nanti saja ya. Mana mobil kita? Hati-hati dengan anak-anak Fennec tadi. Apakah dia masih mengikuti? Enggak teman-teman. Kita harus titipkan mereka dulu ya. Nah, kita mau pergi kemana dulu nih? Pertama kita pergi ke tempat terdekat, jembatan bayangin ya. Bayangan. Wih, aduh. Oke, kita akan berhenti dekat sini. Ini mantap. Ada gua misterius. Oke, kita akan masuk. Katanya dekat sekitar sini, tapi ini terlalu gelap. Apa itu beruangnya kok di motornya begitu? Kita jatuh teman-teman. Nyawaku. Kita harus segera mengambil nyawa dulu di luar teman-teman. Nyawanya kok tinggal satu. Wah, gimana ya cara untuk mencari nyawa? Aku tahu teman-teman. Dekat tempat kos di mana aku tinggal di sini. Wow. Oke, itu dia ada nyawanya ya teman-teman. Yeay, asik. Nah, sekarang kita akan pergi lagi ke jembatan bayangan teman-teman. Oke, mari kita akan mengambil stiker yang agak susah untuk diambil dengan tiga nyawa. Soalnya di tepi jurang, teman-teman. Bentar lagi. Ini hampir dia. Hampir saja. Belum dapat. Kita menemukan beruang yang sedang naik. Yes. Itu kan aku. Benar, tapi aku bukan beruang. Aku kan Fennec. Oke, kita akan cari stiker kedua ya teman-teman. Di mana ya? Dekat piramida. Dia bilang di dekat bangunan tersembunyi. Sepertinya aku tahu di mana bangunan itu. Bangunan itu berada dekat ujung situ teman-teman. Kita akan ke sana ya. Oke, dekat ujung situ kalian bisa lihat ya teman-teman. Bangunan yang itu yang ada tempat parkurnya. Wah, ini dia. Wah, sepi sekali bangunannya. Ada orang di sini? Ada orang di sini? Hidup beruang sultan. Ya ampun, kita dikejar teman-teman. Aku paling merindukanmu temanku. Iya, tapi sabar. Aku sedang ingin mengambil stiker. Di mana stikernya? Kita harus parkur dulu teman-teman. Kita naik ke atas. Aku takut sekali. Semoga saja aku tidak jatuh. Dan boing. Nah, sekarang kita tinggal abai ke sini. Tring, gering, gering. Wah, itu dia stikernya teman-teman. Stiker piramid. Yeay. Stikernya
teman-teman. Kita menemukan stiker piramid ya teman-teman. Stiker ketiganya di mana? Sepertinya fan Kaldi yang paling merindukan kita itu mungkin tahu di mana stikernya. Coba kita tanyakan kepada dia ya. Oke, ayo ke sini temanku. Wah, kemana dia sudah hilang? Waduh teman-teman, kok dia hilang ya? Jadi kita harus petunjuknya dari mana? Oh itu dia, temanku. Kamu tahu ya? Kamu itu aku paling menyukaimu. Iya, tapi kamu tahu nggak stiker ketiga? Tentu saja itu beruang kacamata. Kamu harus AB dekat bangunan yang ada loncatan. Oke, dadah. Aduh, dia jadi debu teman-teman. Wah, kita akan pergi ke tempat yang tadi dia berikan petunjuknya ya teman-teman. Oke, dekat bangunan yang ada loncatan di ujung situ ya. Hampir saja aku tadi masuk ke dalam jendela. Aku takut dimarahin penduduk teman-teman. Wah, kita akan pergi. Katanya kita AB dekat sini. AB. Beruang kacamata. Rupanya stikernya tersembunyi, teman-teman. Beruang ini sepertinya sedang berlibur, teman-teman. Wow. Wah, kita akhirnya berhasil menemukan 3 stikernya ya. Kita lihat ke hub yuk. Oke, aku akan lihat ke hub. Return to hub. Kita sudah sampai di hub. Mana stikernya? Ini yang pertama. Oh, ini dia stiker piramida tadi ya, teman-teman. Yang kedua. Stiker kedua. Wah, ini dia aku yang naik mobil. Itu adalah beruang, teman-teman. Yang ketiga, di mana ya? Aku tidak tahu nih. Gimana kalau kita tanyakan ke kamu? Apakah kamu tahu di mana stiker ketiga? Tentu saja dekat sekali dengan kamu. Di dimana? Atas itu ya. Oke, iya. Kita akan ke sana. Ini dia. Ini dia teman-teman. Ini dia. Beruang kacamata. Aku yang pakai kacamata RRE. Wah, sepertinya kita sedang berlibur. Wah, lain kali aku pingin berlibur di Bima Top Desert ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Sampai jumpa di next video. Dadah.